Saya sekarang sudah ada di lokasi Tugu Tani ya. Biar kita lihat ya, seperti apa identitas Tugu Tani ini. Kita coba ya, berjalan ya. Ini lokasinya di bundaran Tugu Tani. Tadi saya sudah coba mengambil videonya, tapi tidak masuk ke galeri, rusak. Sini kan ada patung tuh, seorang ibu dan seorang ayah, seorang anak. Yang patungnya seorang ibu mendukung seorang anaknya untuk berperang untuk kebaikan Indonesia ini. Nah, di situ ada tertulis. Di situ ada tulisan lama. Nah, ini saya bacakan ya. Panja bangsa Jang menghargai pahlawan-pahlawan Jang. Ja dapat menjadi bangsa Jang besar. Presiden Soekarno, ditulis di bawahnya. Kalau sekarang bahasa sekarang, bahasa Indonesia yang terbaru sekarang, bisa saya artikan ya. Hanya bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Presiden Soekarno. Itulah salah satu tugu yang mungkin dibangun oleh Soekarno. Dan untuk diwariskan untuk kita, generasi penerus bangsa. Nah, semoga kita bisa menjaga tugu ini. Dan semoga kita bisa jadi harapan oleh Presiden Soekarno. Nah, di tugu ini sudah tugu rumput. Semoga Gubernur DKI yang sekarang sampai yang berikutnya bisa merawat tugu ini ya. Saudara, tugu ini dirawat dengan baik. Presiden Gubernur sekarang Bapak Anies Baswedan. Ya. Biar kita lihat lebih jauh ya, biar kelihatan tubuhnya. Itu tubuhnya tuh, saudara. Bagus kan? Itulah seorang anak dari ibu yang menggendong senjata untuk berperang, dan itu sudah didukung oleh ibunya untuk kemajuan NKRI dan untuk merdeka dari penjajahan. Bisa dilihat ya, lokasi seperti apa di sini ya. Oke ya, saudara.